Neng sama Ajupi mau buka mainan nih teman-teman. Yeay! Telur dinosaurus katanya teman-teman. Telur dinosaurusnya dapat menetas. Tapi mana sih petunjuknya? Ada di belakangnya. Di sini. Kita tunggu satu hari. Halo teman-teman, assalamualaikum. Halo dulu sama teman-teman. Halo. Nih dari tadi Waneng sama Ajufi dari pagi terus yang udah liatin telur dinosaurus yang kemarin. Ternyata dari pagi juga udah mulai ada retak sedikit, terus yang retak sampai kelihatan dinonya ya, ya. Kelihatan. Nah, sekarang jam berapa ya? Ini udah malam teman-teman. Kita lihat jam dulu yuk, ayo. Yuk. Tuh teman-teman, ternyata udah jam 8 lebih 2 menit. Berarti udah 24 jam ya. Wah. Iya, yuk kita lihat telur dinosaurusnya. Ayo. Wah, teman-teman nih udah menetas telur dinonya nih. Dinonya udah kelihatan, teman-teman. Tuh, kelihatan nggak? Ajupi mau ambil dinonya enggak? Mau. Mau, boleh di sini ya. Nih. Coba Ajupi ambil. Gitu, ambil dinonya coba. Mau ambil ah. Dinonya ambil, dinonya. Iya, dinonya yang ambilnya coba. Yang mana? Itu. Nah, itu. Nah, itu. Wah, bagus. Ini dia dinonya. Coba ibu lihat. Nah, ini dia teman-teman. Tuh, dinonya udah keluar dari telurnya ya, ayah. Nih, ini telurnya teman-teman. Tuh, udah menetas dari telurnya. Ini dinonya kayaknya yang lehernya panjang. Apa ya yang lehernya panjang? Oh iya, Waneng inget. Brontosaurus kalau nggak salah teman-teman. Nih, kalau brontosaurus itu makanannya tumbuh-tumbuhan. Hewan herbivora berarti teman-teman. Nih teman-teman, ini ada kepalanya, ini lehernya teman-teman. Tuh ada kakinya. Tuh ini badannya teman-teman. Ekornya ini dinonya masih bayi. Dan katanya kalau kita rendam lagi, dinonya akan menjadi besar lagi teman-teman. Dipindahin ke tempat yang lebih besar, tapi kayaknya Waneng pakai tempat yang tadi aja, soalnya tempatnya besar ya, tinggal ganti airnya. Nih, ini warnanya kuning sama warnanya ada kuningnya sama biru kayak telurnya ya, hijau toska gitu, biru toska, hijau toska. Tuh, lanjut ini mainin. Ajupi suka nggak mainannya? Suka.
Kak, mau dibikin besar lagi nggak bayi dinonya? Nanti kita rendam lagi ya. Kita tunggu lagi besok, apakah bayi dinonya akan besar? Kita tunggu ya. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, kita udah bisa lihat dinonya nih, lagi dimainin sama Ajupi. Tapi kita harus lebih sabar lagi kalau pengen lihat dinonya lebih besar. Soalnya dinonya harus direndam lagi teman-teman. Gimana, berfaedah kan teman-teman mainannya? Soalnya mainannya dapat melatih dan menguji kesabaran kita. Nah teman-teman, habis ini kita mau rendam lagi dinonya supaya berkembang lagi jadi besar. Nah sampai di sini dulu ya teman-teman videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus channelnya Ajupi Run and Sing. Masih banyak video yang lainnya ya, ya. Jangan lupa subscribe juga ya bagi yang belum. Like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. 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 Nggak ada bosan.